Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kesempatan terbaru saat magang multimedia di KAI Komuter ya. KAI Komuter membuka kesempatan magang atau praktek kerja lapangan untuk rekan komuter selama maksimal 3 bulan ya, dengan unit kerja internal relation dan multimedia di lingkungan KAI Komuter. Cara pengajuan magang dan praktek kerja lapangan, 1. Memohon registrasi dan mengunggah upload dokumen sebagai berikut. A. Surat pengantar magang dan praktik kerja lapangan dari sekolah atau kampus yang ditunjukkan kepada Human Capital Vice President PT Kereta Komuter Indonesia. B. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. C. Transkrip nilai dari awal hingga akhir pada pendidikan yang sedang ditempuh. E. Identitas berupa KTP dan kartu pelajar atau mahasiswa. E. Pelajar SMK, mahasiswa perguruan tinggi D3 atau S1, jurusan multimedia dan desain komunikasi visual. F. Proposal magang dan praktik kerja lapangan yang sedikit memuat maksud dan tujuan. Pemilih pengajuan mulai program yang diajukan. G. Lengkapi persyaratan pengajuan melalui rekrutmen.kci.co.id. Silakan teman-teman yang berminat untuk di program magang KCI ini, Kereta Komuter Indonesia ya, silakan. Siapa tahu ada rezekinya, siapa tahu bisa menambah wawasan teman-teman nanti dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang multimedia. Segera daftar ya, ini kesempatan yang baik buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.